Oke, halo kekawanan kuberataan dimanapun Buan Pian berada. Selamat datang di Kahvi Official. Jadi kawannya aku kedatangan pasukan Troy pulang. Jadi perkenalkan dulu dirimu siapa? Perkenalkan nama Lon Muhammad Randiansyah, orang Benua Jingah. Benua Jingah, leh. Kamu tahu rumahku di mana? Di kekawanan juga. Oh, kekawanan, leh. Mulai di YouTube, kan. Jadi tahu. Tahu aja menujunya, leh. Ya, jadi aku terima kasih udah didatangi, lah. Iya, Han. Apa sensasi mu pas pertama bertamuan aku nih? Senang lah hati. Senang hati, leh. Lawas ngono kada tamu YouTuber, Han. Ini bang ya turangnya kan pinahongang gitu. Iya. Sama aja juga. Sama jero ko Troy aja leh. Tanang ha. Ini kawan yang ngarep pasukan sejati Troy aja lihat kan lo Troy-nya. Kan. Nah. Sama kan Troy juga. Jadi pertanyaanku ini sama aja kayak pasukan Troy biasanya bila datang ke sini. Kenapa kira-kira mau ketujuh? Nah, rasanya nih nyaman, udah manis-manis kayak Troy, tenang pikiran. Troy ini, Le. Channelku, Bang. Kenapa jadi ketujuh aja? Nah, masalah buat reaction aja banyak lagu-lagu kayak itu, Han. Karena dari kekawanan juga, Han. Rami itu nah channelnya. Oh nih ya kan aku benar channel ini modelnya nih. Ada inspirasinya tuh Juana. Ada kan rencana anak bola channel YouTube ya? Ada Jepang tuh channel. Ada aja channel deh. Ada. Kamu sambatakan lu di sini. Apa ngaran channel? Channelnya mau Randy Tracks Channel. Randy Tracks Channel. Ya. Itu isinya tentang apa? Tentang belum bang kontennya Han. Masalah kuntau jar. Mai. Arahnya aku dengar. Tapi dari pengantin tuh nah. Oh, iya. Tuh kuntau kayak itu. Main bam tuh. Itu kan maksudnya kan di high main kuntau kan modelnya nih? Empat ada, Pam. Kenapa ngaran persilatannya? Kuntau Pancar Syukur Aiwang. Oh, Pancar Syukur apa Syukuroy? Syukur. Syukur. Ya. Itu tuh modelnya apa tuh? Modelnya iya main nih. Oh main nih leh. Udah maksudnya aku tuh ada pernah melihat apakah ngaran namanya nih maksudnya persilatannya apakah pokoknya nyok bila tuh ya tuh si terabang ada tuh, apa ngarannya tuh tenaga dalam iya tapi ada ngarannya persilatannya apa yuk ingat aku nah cipta sejati iya nah itu tuh bujuran lah dasar bujuran masa bujuran leh masalah tenaga dalam dasar takipai orang kan mau juga nih empat juga oh, empat aku juga. Empat juga empat juga persilatan CS ja. Oh iya. Buat tenaga dalam Han bisi. Itu tuh kayak apa maksudnya untuk bisa tenaga dalam tuh belajar berapa tahun misalnya? 3 kali turun tuh langsung diisi. Oh diisi kan? Tenaga dalam langsung sabertan orang kan beisi itu tenaga dalam bertahan. Cuma tuh tertutup bila kada dibuka nggak terbuka. Bila ma ilmu tuh orang takipai tuh harus emosi. Oh harus emosi seorangnya nih. Bila musuh tuh kada emosi kada mau kena. Oh, maksudnya lawan gue harus emosi dulu. Iya. Harus emosi dulu, Han. Berarti 3 kali turun latihan tadi untuk membuka anu tadi membuka tenaga dalam tadi ya. Ini tercutup bertahan, Han. Anggar diisi itu. Tuh, gan jaga-jaga kayak di alam gaib lah. Iya. Tapi pasti dah aku yakin gurunya menyarankan itu jangan digunakan untuk hal-hal nang kada bagus pasti enggak boleh. Nang kada sombong jangan sombong lah. Jangan sombong. Merendah diri aja. Lawan jangan handak misalnya maanui orang, maksudnya menjahili orang jangan. Tiba-tiba orang lalu kan anak mang nukar ku Troy, boom ilmu langsung ketipai orang. Ada mau juga bila orang tuh kada emosi. Oh iyalah, harus emosi dulu. Bila musuhnya kada emosi kada mau kena. Maksudnya itu untuk menjaga-jaga diri aja lah ya. Kalau kita diganggu orang kan. Tapi aku yakin aja pasukan Troy-nya cinta damai. Iya, ya, kalau beneran. Di Benua Jingah. Nggih. Benua Jingah tuh banyak lah orang jeble. Kadada, Pang. Kadada leh. Paling masih corona nih leh. Maginannya mulai gitu dulu kadada, Pang. Mulai dulu dede leh. Ada dah aja Pang parang jalan tol sito. Cuma tutup lah udah. Tutup deh leh. Rame lah. Kada rame juga. Selidre apa? Kada bisa. Amun mah warung ke mana hendak? Nah.
handap ketujuh ke warung tenah ke wadah baby bella aja aku handap. Waduh. Tapi aku handapnya tuh mau warung tuh maksudnya aku aja yang ada, jangan ada yang lain. Baik. Kadu ini aku karena kan di warung tuh maksudnya pas malam ada kasus di Timbuk Bahalang. Ih. Han. Anu tuh Han. Iya kan lu? Itu jer kakaknya apa nang bermasalah? Oh, jadi orang adiknya nang kana. Adiknya nang kana. Pas kendaraan kakaknya jadi dibawa adiknya. Oh. Marah sih lih. Nang ading dia kada tahu kejadiannya apa-apa-apa Han. Tapi kenapa lurus sasat? Kan makanya itu yang mau laku hara-hara juga kawan nih untuk mewarung kan. Kalau aku salah suduk orang ada yang rupaan biasanya lawan aku kan. Oh ini musuhku aja suduknya aku habis boleh kamu kalau lagi nonton konten reaksi. Kalau urus sasat wara. Urus sasat wara. Tapi kan ketujuh lah mewarung. Ketujuh aja Pang. Ketujuh aja Pang. Apa gerang yang mulai kamu tuh ketujuh itu mewarung tuh. Agan hiburan war eh hiburan war ile. Pandir-pandir kan bibinian. Nah, ya tuh kan kada bisa ka bibinian juga. Pacaran hajikin kada suahan. Masa harus suah pacaran deh kau leh? Oh, berarti ini jomblo. Iya, oh, beneran. Bila kawa langsung kawin aja, Bang. Oh, langsung kawin aja leh. Jangan nang bepacaran lagi. Nah, ya tuh. Karena bepacaran tuh buang-buang waktu kan asli. Tenaga juga Han. Tenaga. Cukup mencari duit aja orang. Iya, bisa menjujur. Nah, terus kawannya nih, pasok kantor ini dalam pikirannya kada kayak bubuhanmu, bucin bertahan. Masih aja bercitingan, sayang, lagi ngapain, udah usah lagi kayak itu. Langsung dia menangkap handap datangnya kuitannya. Salah rokok nih, kawannya diubah rasanya nih. Kawannya nih? Bila pakai tenaga dalam, misalnya rokok penjar diubah di ke arah satroy kawa. Kawa nih? Tapi pakai tenaga dalam? Tapi konsentrasi lah. Oh konsentrasi? Bayangkan rokok ini kayak rokok troy. Rasanya jadi troy tuh lih? Iya. Misalnya kebayangan sampurna Bang? Bisa juga. Jadi sampurna juga? Tapi itu nang tinggi udah lah. Oh. Misalnya tenaga melihat plat kendaraan orang tuh kawa tahu tanggal matinya. Harinya tuh tahuan. Masalah apa nih? Masa depan orang gak tahu juga Han. Itu nang tinggi lah. Oh nang tinggi lah. Ilmunya tinggi udah. Wah bahaya kawannya pasukan troy gitu. Belum Pang gak nganu Pang hanyar aja umpat Han juga. Hanyar aja umpat lih. Tenaga dalam nih hanyar tahu aja Han. Semalam tuh ada di para kampung nih. Ada juga orang latihan-latihan. Apa ngarannya yuk? Dengan aku ini pokoknya latihan terakhirnya itu pas menamatakan tuh. Ini kayak parang asli. Tuh. Apa ngarannya diingat aku nih ngarannya? Sinding. Iya. Bujur terus ke mana? Sinding. Iya, sinding. Sinding tuh. Aku anak umpat semalam cuman asa kayak piu. Ada tahan aku, Om. Gua pacul baju buannya. Fisiknya kuat gitu. Fisiknya kuat kan. Aku lamahan awak. Sinding, tapi sinding tuh maksudnya kemampuan bela dirinya masalah fisik aja. Tapi kalau cipta sejati kata deh. Nah, cipta sejati itu dasar. Nah, banyak Pang perguruannya Han. Cipta sejati, Al-Wahid, ya banyak kayak lagi. Bukan tenaga dalam nih. Tenaga dalam nih. Luar biasa kalau nih pasukan troy kita nih. Kan aku dapat wawasan baru tentang masalah persilatan kan. Masalah memagari rumah jar kawa juga Han. Kayak apa tuh kemudian? Kemudian sekira kada gangguan dari alam gaib lah. Oh. Pagar rumah. Kemudiannya dibacai kah? Model konsentrasi lah bayangkan kayak pagar tenaga dalam. Oh, meskipun rumah tuh kada berpagar. Kada ada kelihatan. Bila Habib jar bisa melihat langsung. Oh. Kayak bayangan putih nih rumah orang ini kada sembarangan jar. Han. Itu tinggi bener aku lah. Tinggi bener tinggi udah. Tinggi bener itu. Nang bisa. Nah, jadi nang ikam ikutinin apa tadi? Cipta Sejati. Cipta Sejati. CS singkatannya. CS, Le. Ada komunitasnya juga? Ada. Ada komunitasnya, Le. Banyak lah di Bandung kita nih. Khusus HST aja, nah. Ada. Sekitar ada banyak benar, Pang. Wawasannya belum tahu benar, Pang, masalah CS nih, Han. Hanya Raja 4 juga. Di grupmu, Pang? Maksudnya di pas ikam latihan, kumpulan orangnya berapa orang? Banyak kaya. Banyak kaya, Le. 10 lebih lah? Lebih.
50-an ada bila tak kumpulan lebih lagi. Oh, lumayan ini. Itu berkumpul pemanasan duluhan. Kok ada pemanasannya modelnya lih. Berarti kada kada langsung kau mah ilmu kada dulu. Kada kawa. Kada kawa dulu. Bila kada tak isi awak tenaga dalam. Aku tuh dasar asli kan melihat. Ah, yo dasar tunggu. Kayak modelnya tuh aku melihat kan kalau pang aku ini kan modelnya biar sesuatu tuh pina janggal pasti ku analisis dulu lawan lawan akalku. Mm-hmm. Tapi kalau pas aku melihat cita sejati itu dasar dasar ah tapi payahnya bisa kena ilmu kan. Wah jauh bahaya ini. Menyarang tuh harus emosi nang menyarang. Bila lawannya kada emosi kada mau kena. Kada mau kena nyelin. Bahaya juga menggunakan bila kawan lawan nganuhan. Napa toh kada emosi kada mau kena. Kada mau kena nyelin. Kenapa di sini kita berfoto pula? Jadi aku terima kasih Joy kan sudah datang ke sini lah. Jadi mungkin sampai di sini aja kawan video kita. Terima kasih guys dan mungkin kamu sudah nonton. Mungkin ada pesan-pesan yang akan sampaikan. Salam dulu guys ke kawanan. Salam bertahanlah. Dan kawananmu sambat siapa-siapa misalnya yang akan sampaikan. Salam guys. Sagan Bane. Bane. Udin. Udin. Dayat. Dayat. Siapa lagi yuk? Buat pasukan kuning lah. Pasukan kuning. Kunikan kuning HST Han. Ah, kemana tuh? Pasukan kuning HST nang mai biji sampah di pinggir jalan. Ikam berarti tak kumpul. Kada pun itu lawas juga. Men aku hanya setengah tahun pa masuk. Masuk begawi di situ Han. Tapi tak kumpul berarti. Kada sudah tamu orangnya pang belum. Oh, anu kah pasukan kuning tuh beanu kayaknya maksudnya ada untuk wilayah sini untuk wilayah sini. Ada menako di kantor Han model berkumpul dulu di Batu Sah. Anyar berangkat misalnya jalur kemana kemana Han memutar misalnya Mancangkol. Berarti gawian ini termasuk gawian yang mulia. Iya. Artinya kan membersihkan sampah. Jadi jangan terlalu dipandang kau nih gawian itu. Intinya halal. Ya kan lo. Lawan seberapa manfaatnya juga gawian tugasan orang banyak. Ya kan. Okay. Itu yang penting. Bersih. Berapa bersih. Berapa bersih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.